Okay, assalamualaikum. Kami daripada Group 2, iaitu projek kami ialah Smart Rain Activated Clothesline Shade System. Okay, ini adalah gambaran luaran projek. Okay, kita lihat sekeliling. Okay, ini panel daripada belakang. Kat sini kita pakai acrylic. Okay, di sini ada rail mechanism untuk dia tutup belah tepi lah. Okay, ini belah tepi. Ini belah hadapan dan kita ada rail untuk tutup belah atas sekali. Kita move ke belakang, iaitu tempat hardware sistem dia. Okay, di sini kita menggunakan relay. Relay ni kita connect kepada supply 12 volt relay untuk motor driver. Kita ada Arduino Uno. Sini kita ada circuit untuk dah kita dah solder semua. Okay, di sini kita ada, di belakang tu kita ada buzzer. Ini lebih 3D untuk penggunaan Arduino, untuk supply Arduino. Okay. Okay, kita balik kepada panel depan. Okay, tak lupa di sini adalah sensor smart, sensor rail dia. Okay, di hadapan kita ada, di sini adalah LCD. Kita ada push button untuk on off relay. Kita ada potentiometer untuk kawal kecerahan lampu biru ni. Kita ada lampu hijau dan lampu merah. Ini adalah switch untuk turn on off Arduino. Okay, kita try cuba on. Okay, kita hidup. Okay, function untuk potential ni untuk kawal ni kecerahan LED untuk memudahkan kalau waktu malam. Okay, di sini kita ada butang untuk relay. Okay, kita try tengok. Okay, sekiranya ni saya tekan. Okay, relay dan motor driver pun hidup lah sebab kita connect daripada supply. Okay, kita tekan. Okay, depan ni kita akan tunjukkan macam mana sistem ni berfungsi. Sekarang kita akan tunjukkan macam mana dia berfungsi. Okay, pertama sekali kita kena onkan Arduino. Okay, setelah on, kita kena hidupkan relay untuk motor driver. Okay, sudah hidup. Okay, di sini kami akan tunjukkan macam mana bila ada hujan dia akan tutup. Okay, saya gunakan kain basah anggap sebagai hujan. Okay, bila saya touch, okay, dia akan tertutup. Okay, dia akan tertutup atas, bawah, sampai ke bawah dan kiri dan kanan. Okay, ini adalah gambaran di dalam. Okay, dia tertutup. Okay, bila sekiranya tiada hujan selepas dalam 5 saat, okay, dia akan menunjukkan lampu kuning, no rain. Okay, dia akan naik. Kami akan gunakan spray air anggap sebagai hujan. Okay, kita akan test dulu. Okay, kita tengok. Okay, dia dah tertutup. Okay, kita tengok ada air hujan. Okay, kita akan anggaplah sudah kering. Dia LED hijau dan nyala bertanda dah tiada hujan. Okay, itu saja daripada kami Group 2. Terima kasih.